Halo sahabat dimanapun Anda berada. Di hadapan saya sudah ada satu pohon alpukat yang sudah disambung pucuk sahabat. Ya, bila sahabat di rumah menemukan dalam pohon alpukat kondisi seperti ini, yang dari bawah jangan dibuang sahabat. Kalau ini dari langsung dari bawah atau bijinya itu tumbuh tunas lagi sahabat, itu bisa kita sambung menjadi kaki ganda sahabat seperti ini. Baik, saya akan menyambungkan tunas yang dari biji bawah tersebut sahabat. Nah seperti ini, kita langsung ukur di bagian mana yang sahabat pilih. Sahabat, tampilannya jadi beda. Terus ada lagi satu ini. Seperti ini bisa langsung ditambahkan lagi. Sudah selesai sahabat. Bisa diperhatikan atau dilihat tampilannya seperti ini sekarang. Ini sudah sukses sahabat. Ya, seperti ini tampilannya. Ini yang sudah jadi sahabat. Seperti ini nanti tampilannya bila kita menambahkan kaki ganda di batang utama dari pohon alpukat sahabat. Ini tujuannya nanti bisa mempercepat pertumbuhan batang yang atas sahabat, karena nutrisinya ini menjadi bertambah dengan adanya bantuan dari batang yang tiga ini sahabat. 1, 2, 10.
batang utama 3 seperti itu. Nanti akan tampilan seperti ini sahabat. Nah itu manfaatnya bila kita menambahkan atau tambahan kaki di batang bawah ini, tapi yang tumbuhnya dari biji, istilahnya bijinya itu tumbuh misalnya 2 tunas atau 3 tunas seperti ini sahabat ya. Tampilannya menjadi keren.